Lo gak tahu, kok tanya saya. Lo yang tahu. Woi, lo gak tahu, Pak. Viral bocah teriak, Ion gak tahu kok tanya saya saat Jokowi lewat, sang presiden lambaikan tangan. Viral video Presiden Joko Widodo diteriaki para bocah yang antusias menyambut kedatangannya. Diduga video itu direkam saat orang nomor satu di Indonesia itu melakukan kunjungan kerja di Gresik, Jawa Timur. Kunjungannya bersama rombongan mendapat sambutan dari para warga hingga anak kecil di sekitar sana. Dari video kunjungan Jokowi diunggah akun Instagram @palembangterciduk, Jokowi beserta para rombongannya tampak mengenakan pakaian serba putih dengan celana hitam, menyambangi pemukiman di pinggir waduk. Sekilas, terlihat pula Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono di rombongan tersebut. Kedatangan Jokowi disambut meriah oleh para warga sekitar, terutama para bocah-bocah yang heboh melihat Presiden Republik Indonesia saat berkunjung. Terdengar dari suara sorakan bocah-bocah ini sangat antusias memanggil Jokowi. Namun ada hal yang menggelitik saat salah satu dari bocah itu terdengar mengumpat perkataan Jokowi yang sempat viral beberapa waktu lalu. Aksi kehebohan para bocah tersebut tampak dihalangi oleh petugas keamanan yang berpakaian batik. Teriakan tersebut pun kemudian dijawab dengan lambaian tangan Jokowi dari kejauhan. Sementara sejumlah warga yang berada di barisan terdepan berduyun-duyun menghampiri dan hendak bersalaman dengan Presiden Jokowi. Sontak video kunjungan Jokowi itu viral dan menuai beragam komentar yang menghibur warganet saat melihat kepolosan para bocah tersebut. Pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.